Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Okey, masihnya datang bersama saya sekali lagi. Sungmun Oh. Apa khabar semua? Selamat siang. Okey, mudah-mudahan semua baik-baik belaka di luar sana. Seperti kita sedia maklum, ini COVID-19 ni dah bertambah ribut . Okey, tak apa, kita doakan yang terbaik aje dan semoga sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Okey. Hari ini tak ada apa-apa sangat pasal sekarang pun dah jarang keluar. Cuba hari ini saya nak keluar pergi workshop. Pergi workshop nak buat saya punya regular servicing. Okey, regular servicing saya standard . Saya kalau part saya punya baby tu saya ada cerewet sikit. Okey. Hari punya normal servicing basically nak tukar apa, spark plug, oil filter, dan of course engine oil lah. Mungkin check battery voltage, tengok apa semua macam mana. The normal periodic service. Okay. So bila pasal spark plug . Kita buat pasal spark plug. Saya daripada dulu dia baru-baru keluar sampai sekarang. Tak asing lagi ni spark plug. Saya rasa ramai jugalah yang telah digunakan. Okay, ini dia spark plugnya. Denso iridium. Okay, ini spark plug saya berani recommend pasal saya telah cuba bermacam-macam iridium spark plug. Tapi yang inilah, yang ini tetap menjadi pilihan hati saya . Okay, ini dia iridium IU27. IU27 ni untuk Denso lah. Dia equivalent to kalau NGK CR9EIX . EIX is NGK punya iridium. Okay, saya dah cuba NGK, saya dah cuba UMA. UMA pun ada iridium juga spark plug semenjak keluaran ni. Tetapi yang tetap menjadi pilihan hatiku adalah Denso iridium . Telah berzaman saya gunakan, alhamdulillah. Okay, oil filter semestinya semua tahu ada bermacam-macam jenama dan brand di luar sana. Tetapi untuk oil filter saya pun cerewet dan saya tak mau take apa-apa risk . Saya sentiasa gunakan yang tulen, yang original. Pada saya inilah yang terbaik untuk enjin kita punya oil filter. Saya punya simple aja, paper filter macam ini. Harganya pun tak mahal sangat. Okay, itu saja. Engine oil. Nak tahu engine oil apa saya pakai? Okay, jom ikut saya pergi workshop tengok mekanik servis saya punya baby. Jom. Okay guys, kita dah sampai workshop sekarang. Baby pun dah standby . Okay, minyak apa yang tadi saya maksudkan? Ni dia. Silkolin . Ini menjadi pilihan saya, minyak pilihan saya lah. Silkolin Pro 4 . 1040. Ini yang latest, dia ada XP. Yang lama punya dia tak ada XP. So ini minyak yang paling latest daripada Silkolin ni. So far minyak ni memang puas hati lah kalau nak dibandingkan dengan Motul, Rope Oil . Minyak ni kira on par lah dengan minyak-minyak tu semua. Okey. Yang lain seperti yang saya mention tadi, spark plug dengan oil filter tu semua normal. Dan dengan tidak berlengah lagi, jom kita tengok mekanik tukar minyak. Okey. Okay guys, juice pun dah masuk, spark plug dah tukar, oil filter pun dah tukar . Okay, terima kasih Idris, sanggup layan saya punya baby pada hari ni . Baik hati abang Idris. Okay guys, itu saja video saya pada hari ni. Hingga ke, jangan lupa seperti biasa subscribe channel Sungmun Oh . Itu semua gratis guys. Singkap, hingga ketemu di lain video. Assalamualaikum.